Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Yudi Goyang. Kali ini kita ngoprek teman-teman. Kita sekarang ngoprek power steering. Nah, ini power steeringnya bocor teman-teman. Tuh oli power steeringnya habis terus. Tuh sampai ke seat nih, sampai belepotan kemana-mana ini. Jadi nih bocor kayaknya, nggak tahu sealnya, nggak tahu apanya. Jadi hari ini kita akan coba bongkar power steering Blue Winner ini. Ini sih kendalanya sebenarnya udah lama, cuman kalau dulu nggak begitu parah. Kalau dulu nambah minyak power steeringnya itu paling 1 bulan tuh ya sedikit. Kalau sekarang ini karena bocornya udah parah, jadi habisnya itu cepet ininya. Oh, ini juga udah habis. Ternyata yang bocornya itu di sebelah sini, sebelah kanan. Yang sebelah kiri nggak kelihatan ada basah oli. Tapi yang parah itu yang sebelah sini. Nah, makanya hari ini kita akan bongkar ini power steeringnya. Kita coba ganti seal rack steernya. Oke teman-teman, simak terus cara bongkar power steering ini. Kita bongkar dulu, kita buka ini terot sebelah kanan, sebelah kiri. Terus nanti kita buka dudukan baut rack steernya yang di body. Oke teman-teman, simak terus pembongkarannya ya. Oke teman-teman, kita udah ada di bawah ini di kolong. Kita akan menyopot rack steernya nih. Nah, kita harus melepas baut ini. Ini baut 14, ini satu, di atas satu. Terus ini satu, di atasnya juga satu, jadi 4. Dan melepas selang-selang ini minyak power steering yang ke minion ini, dan kita melepas nih yang ke setir ke atas. Nah, itu yang perlu kita copot supaya rack steer ini bisa turun. Ini karena kameranya bingung, ini nggak ada yang megangin, jadi saya nggak rekam waktu pembongkarannya ya teman-teman. Inilah teman-teman penampakannya setelah dengan susah payah kita menurunkan rack steer ini. Ini lumayan susah teman-teman untuk menurunkan ini karena perlengkapan kunci-kunci yang ala kadarnya dengan tidak komplit. Jadi lumayan agak susah untuk menurunkan ini. Dan ini juga soalnya di bawahnya itu udah terpasang stud bar. Stud barnya paten, udah dilas. Jadi untuk menurunkan ini agak repot, kehalang sama stud bar. Nah, ini dengan susah payah kita udah coba turunkan. Seperti ini penampakannya teman-teman. Ini kalau sebelah sini ini nggak bocor, tapi yang bocor tuh dari sebelah sini. Nah, ini bisa dari seal yang ini atau bisa seal yang ini yang bocornya. Nah, oke teman-teman, kita langsung bongkar aja rack steer ini. Kita lihat dari mana permasalahannya. Oke teman-teman. Nah, ini teman-teman penampakannya setelah kita bongkar. Ini komponennya, ini udah copot semua. Seal-sealnya udah kita copot. Ini asnya, itu sealnya, ini minionnya, seal, penutup, ini untuk setelannya. Nah, ini komponennya itu seperti ini teman-teman. Kita udah bongkar semua. Nah, kita sekarang tinggal membersihkannya dulu sebelum kita ganti seal-sealnya teman-teman. Oke, kita langsung bersihkan aja supaya dalam perakitan kembali lebih enak, lebih bersih.
penampakannya ini silk yang satu paket. Ini di dalamnya itu udah mendapatkan ini seal-sealnya udah komplit. Nah, seperti itu yang bekas-bekasnya, itu yang baru udah disesuaikan samanya, berarti yang itu sama yang itu. Ini nah, tinggal yang ini juga, ini buat yang ini 4, ini satu buat yang ini. Jadi dalam satu paket ini udah. Selesai perakitan. Tadi saya nggak sempat videokan dalam perakitan karena harus ekstra sabar.
harus teliti. Jadi tadi saya nggak sempat video karena durasinya sangat panjang. Intinya itu seperti itu. Untuk hati-hati masukkan seal yang sebelah sini, terutama yang masuk gerigi ini, itu harus hati-hati, jangan sampai sealnya rusak karena kena geriginya itu. Kalau yang lainnya seperti biasa, saat kita pembongkaran kita ganti semuanya, ini bekas-bekasnya. Nah, ini udah selesai, kita akan pasang lagi ke sini dan kita nanti lihat hasilnya seperti apa. Oke teman-teman, kita udah pemasangan, kita udah coba, ini aman, tidak ada yang bocor. Kita sambil nunggu dulu, sambil kita pakai, kan nanti ada yang bocor lagi atau enggak. Lo ini setelah pemasangan kita coba belok-belok, aman teman-teman, enggak ada yang bocor. Olinya juga masih utuh, yang di atas sebelah sini juga aman. Di sini aman. Oke teman-teman, setelah kita pasang, kita rapihkan lagi. Mungkin ngoprek hari ini cukup sekian dulu teman-teman. Aduh, ini sangat melelahkan. Dari pagi jam segini baru beres ini teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita coba jalan sambil kita pantau tampungan minyak power steeringnya. Kalau seandainya nanti tampungannya berkurang lagi, berarti ada yang bocor. Apabila aman-aman saja, berarti udah berhasil.